kelar kita bakalan kaget nih. Kemarin juga sempat katanya pernah naikin ikan patin seberat 6 kilo kalau nggak salah. Ini sekarang lagi nyiapin amunisi. Ayo kita gerbek di belakang. Kayaknya lagi beres-beres nyiapin buat besok kan. Yuk, kita lanjut. Langsung aja kita tengok apa yang dipersiapin sama kakek. Katanya besok mau nyari ikan daerah mana nih? Nggak tahu. Yuk langsung kita tanya-tanya. Nah, sekarang bakalan ditanya-tanya sama mbahnya. Katanya sih suhunya sih kemarin yang pernah naikin ikan patin gitu. Ikan patin berapa kilo, Pak? Kemarin? Ya, sekitar 7 kilo. 7 kilo guys, 7 kilo segede apa? 1 jam bro naikkan tuh bro. 1 jam coba bayangin segede apa ikannya ya kan? Berkeringat. Berkeringat. Nah sekarang coba kita bakalan kita obrak abrik nih peralatannya. Kemungkinan lagi diberesin, tadi juga sempat ini. Sempat tadi diperbaikin ini katanya agak rusak. Gak bisa balik. Jadi alhamdulillah udah diperbaikin. Udah siap semua. Udah ready. Coba kita bongkar satu persatu. Pengen tahu tuh yang kemarin ngangkat ikan patin ini ada ini nih kemarin ngangkat ikan patin sangat serasi sekali, sering mendapatkan ikan besar. Bahasanya baku banget ya kan? Iya, baku banget. Bahasanya gak enak. Ini kemarin lagi dilus-lus, nggak tahu sih dikasih apaan. Atau mungkin kayak ramuan gitu biar dapet. Mana pakai umpan apa ini, Pak? Mancing ikan patin itu katanya kemarin pakai umpan ulat bambu. Ulat bambu tahu kan? Itu yang kayak yang lagi ngerekam tuh sekarang kayak ulat keket tapi. Nah ini lagi persiapan katanya besok hari Senin. Kalau nggak salah hari Senin tuh mau nyari spot baru, spot yang mana agak jauh sih. Perjalanan berapa, Pak? Sekitar 2 jam lah. 2 jam. 2 jam mungkin itu satu tim ya. Ini lagi dipersiapin semua. Ini udah ready, itu udah ready. Semua sudah. Udah ready juga. Siapa, katanya siapa kan? Yang favorit itu bukan ini, apa nih? Yang merek Hugo ya, Pak? Hugo. Mereknya dia. Ini yang favorit. Katanya ini sekarang udah nggak keluar lagi. Kemarin juga dicari. Mau dicari di tempat-tempat sini nggak ada ya? Ini paketan dari apa nih bro? Dari Semarang bro. Paketan dari Semarang jauh. Semarang. Ribuan baru datang. Kita kep ini peralatannya apa aja? Tapi nggak kita sebutkan merek sih. Cuman kita tengok-tengok aja berapa yang dibawa. Kayaknya sih lebih dari satu. Lebih dari satu. Ini baru tiga. Persiapan besok, nah besok baru kita lanjut ke video yang bakalan langsung turun di spot. Mudah-mudahan aja besok dapat rezeki yang banyak. Tapi pokoknya ikannya gede-gede, nggak segede gini. Mantap loh. Oke. Nanti kita lanjut apa aja yang dibawa. Nanti langsung di review sama kawan di belakang. Oke, thank you. Oke, nah sekarang. Tanya-tanya ini satu-satu nih. Apa yang pernah dapat ikan spektakuler banget gitu. Tapi sebelumnya minta maaf, ini gak ada endorsement juga sih. Gak pakai alat-alat yang branded gitu kan. Kayak teman-teman yang lain yang pakai merek apa gitu. Gak tau lah, gak bisa sebutin merek ya kan. Nah salah satunya ini mau tanya satu-satu nih. Katanya ini kemarin pernah dapat ikan apa? Yang ini. Ini nggak bisa sebutin merek ya. Yang penting ini pernah dapat ikan apa aja gitu. Ini yang paling besar. Ikan sebaro. Berarti ampala ya? Iya, ampala. Dia mainan casting. Ya,
kalinya batinnya pernah juga. Batin pernah, guys. Terus 2 kilo itu gua angkat apa itu? Mengampang. Tapi kenapa ngampang? Kelabu lah, kelabu. Nah, ikan kelabu. Mungkin kalau ke satu ya kan. Kalau yang ini kayaknya udah lama banget ya. Ini lama nih. Ini udah agak tua. Udah tua banget umurnya, guys. Udah tua, tapi ya udah banyak kesannya. Chemistry-nya banyak gitu ya kan. Juga banyak kalang-kalangan. Ini enggak tahu sih ini merek apa, kita enggak sebutin merek ya kan. Ini yang pernah naikin ikan patin yang besar. Nanti ada di situ kita kasih tahu ya. Ini enggak hoax loh. Beneran gitu. Ini cerita pengalaman sekaligus mau nge-grab aja, mau nge-grab gitu kan. Grab emang ojek online grab. Mau tanya-tanya juga gitu kan, paling ini kayaknya ini baru ini pernah dapat apa sering ada ya kan, batunya setengah super lah gitu ya kan, berarti di bawah 2 kilo lah ya kan. Berarti casting ya kan, casting pakai ini casting juga jarang aku. Nah, yang untuk casting yang pertama lah ini. Ini kayaknya perdana ini. Perdana yang ada katanya ini ya. 1.436 ekor. 36. Apalah ya? Apalah. Dua uncang itu. Nah, kalau buat casting ini nih katanya ada yang favorit banget umpan casting. Penasaran juga sih gimana bentuknya. Ya, umpan castingnya coba di agak di zoom. Nah, ini katanya. Ada umpan casting, mungkin ini lain daripada yang lain sih. Ini katanya jauh banget dia posisinya jauh gitu. Kita siantar ini paketan ya. Ini paketan dari pematang siantar. Ini mereknya nggak tahu apa. Ini buat casting. Buat ini pernah dapat ikan apa paling besar? Ampalah. Sering ampalah ini kalau casting. Ya dari sini memang. Tengok juga dari kawan-kawan yang lain, ampala itu emang lagi main banget, apalagi ini musim kemarau. Oke, okay. Kita satu lagi. Nah, ini kalau kata orang Jawanya, ini made in Dewi. Chemistry-nya banyak. Sekarang agak sulit dicari. Cuman tadi tengok dibongkar-bongkar sih kebanyakan ada. Ini juga ada. Ini buat casting juga, cuman ukurannya mungkin agak kecil lagi. Ukuran berapa ya? Tidak sih. Mau juga gabus. Sekarang gabus juga mau ya. Cuman kakek katanya gak seneng mancing gabus. Kebanyakan pengennya itu kayak ampalan gitu kan. Tengok satu persatu pun dari merek ya, kita nggak pakai merek nih, rata-rata semuanya sama, paling kecil karbon ukuran 15. Ukuran 15. Nah ini amunisi buat besok ini. Mungkin nanti kelanjutannya gimana dapetnya besok, gimana hasilnya besok, mudah-mudahan memuaskan, tempatnya juga oke. Gitu ya kan, emang mana agak jauh sih, 2 jam ya, 2 jam jalan, mudah-mudahan gak kecewain gitu kan. Oke, kayaknya review buat persiapan kita, oke ya, kayaknya kita udah banyak ini kan, ikan patin, kepala, katanya ada yang tadi dibilang ini pernah dapat ikan apa? Bukan tanpa sih. Wadahnya itu penuh. Kalau sekali masak itu penuh kalau satu ikan. Oke, segitu aja. Mungkin nanti kelanjutannya